Dan pemirsa, setelah mengalami insiden mesin sayap pesawat terbakar, rombongan jemaah kloter 5 asal Kabupaten Goa akhirnya tiba di Madinah, Arab Saudi pada Kamis pagi waktu Saudi. Beginilah pemirsa, jemaah calon haji asal Makassar yang tergabung dalam kloter UPG 5 yang akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Jemaah tiba pukul 3:51 pagi waktu setempat, di mana kedatangannya disambut langsung petugas penyelenggara ibadah haji. Sementara terkait insiden mesin pesawat terbakar, Kementerian Agama memberi teguran kepada Garuda. Pihak Kemenak juga menyayangkan kerusakan mesin pesawat yang membawa rombongan jemaah calon haji. Pihaknya juga meminta pihak penerbangan Garuda Indonesia lebih profesional.